dia orang tanya aku, kenapa eh asyik tempat yang sama je pergi? Sebabnya tempat-tempat macam Bukit Bintang dalam KL ni dekat dengan rumah aku. Assalamualaikum, hi guys. Kita berjalan dekat Bukit Bintang sekarang ni. Aku daripada Loyat. Jom lah kita jalan. Aku kan lagi makan cimeng tu. Nama cimeng kan? Kena bergantung pula. Taklah. Ni tanya, kedai ni kat mana? Sana. Sana. Ha, mai jalan sana. Salah, salah. Oh ya. Cari tu. Lain kali guna Google Map apps tu. Walking. Tak sesat je mah. Jauh sangatlah. Lupa kat mana. Sebab yang Sungai Wang tu dah tutup. Oh. Renovate. Ha, ada kat situ lah. Straight tu straight seberang tu. Ada nampak Starbucks kat dekat celah tu. Salah. Korang daripada mana MRT monorail? Dekat sangat dah tadi. Yang apa halap ke benda semua kat situ, celah tu. Nasi kenduri kahwin viral semua kat situ. Yang kebab yang lain viral. So dah masuk sana. Thank you. Singapore. Patut kat sini. Tapi itulah, kedai buka seperti biasa. Patut kat lorong tadi tu. Adalah gerai dia, tapi dia ada je kedai kat situ. Depan tu. Oh, kalau jumpa ada orang tak waras ke, tidur macam tu ke, normal lah. Lepas dia, asyik dia.
berguling-guling. Berguling-guling awet dia bagi air. Handsome boy dia panggil orang lalu lalang. Aduh. Hari tu ada orang tanya aku, kenapa asyik tempat yang sama macam begini? Sebabnya tempat-tempat macam Bukit Bintang dalam KL ni dekat dengan rumah aku. Itu salah satu sebab dia lah. Dan nak pergi road jauh-jauh tu kadang-kadang ada je aku pergi jauh-jauh tapi tak sempat pun nak report. So rasanya macam hari ni tak ada keperluan nak pergi ke arah sana. Balik. Oh, tadi beratur sikit kan ni, ramai dah beratur. Okay guys, sampai di sini saja video aku kali ni. Terima kasih menonton. Jangan lupa share, like dan subscribe jika bermanfaat. Okay? Thank you for watching. Bye-bye.